Polda Jateng menangkap 90 tersangka terkait penyalahgunaan petasan. Mereka ditangkap polisi selama awal bulan Ramadan 2023. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, selama 10 hari, tepatnya pada 24 Maret hingga 4 April 2023, pihaknya menggelar operasi cipta kondisi. Operasi ini diantaranya memberantas peredaran petasan. Petasan dinilai membahayakan jiwa, sebab kasus di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, ada petasan meledak hingga menyebabkan satu orang tewas dan 11 rumah rusak. Didahului dengan adanya kasus yang menonjol. Jadi kasus menonjol terjadi di wilayah Magelang pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 20, di mana saat itu terjadi adanya ledakan malam hari pada saat masyarakat lagi tarweh yang menyebabkan satu korban meninggal dunia, yaitu pelaku itu sendiri, dan 11 rumah, rinciannya 5 rumah itu hancur, 6 itu bagian. Hasil operasi cipta kondisi terkait dengan petasan, kita telah mengamankan tersangka 90 orang dan dilakukan penahanan. Kapolda Jateng meminta partisipasi masyarakat melapor bila ada home industri pembuatan petasan, sehingga bisa segera ditindak. Daniel Holly melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.